Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pemancing Kampung Abo. Ini suasana semalam baru habis hujan deras, sobat. Tuh jatuh lagi tempat ikan. Semalam baru habis hujan deras, jadi sungainya banjir, sobat. Ini dia sungainya. Ini yang dekat, tidak seberapa jauh sih dari rumah. Jadi saya mau yang di dekat rumah juga. Nanti dulu lah, saya coba dulu yang di sini-sini dulu. Jadi ini sobat, kita dari sebelah sana lah, boleh. Nih, aduh, jatuh. Jadi ini sobat ya. Kita coba yang sebelah sana. Sebelah sana agak-agak slow airnya. Oke lah, langsung saja. Saya pakai umpan cacing, sobat. Langsung kita pasang pancingnya, sobat ya. Sobat, saya pakai mantap kail yang kecil dulu, sobat. Coba-coba dulu. Adik-adik yang manis. Inilah. Kalau tidak, saya akan tukar mata kail yang agak besar sedikit. Biasanya kalau air keruh begini, di sini ikan lele biasa itu, sobat. Sama itu yang di sungai yang di dekat rumah pun juga ikan lele biasa. Oke, sudah pasang umpan. Kita cari ini di sini saja yang dekat ini, karena airnya tidak seberapa deras. Oke, tetap sini sajalah sobat. Bismillahirrahmanirrahim, mudahan ada yang makan. Kita tunggu ya sobat ya. Tenggelam sobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadar. Alhamdulillah dapat wadar. Bangunlah kesatria, bangun berdiri. Lumayan sobat. Dengan bantuan sinar lindung bumi. Oke, simpan lagi. Saya kasih yang dia harus deras saja lah. Bangunlah kesatria, bangun berdiri. Agak deras sedikit. Oke, saya simpan dulu ikannya ya sobat ya. Tadi tidak terekam, saya ada dapat satu lagi sobat. Aduh, sudah saya simpan di sini nih. Nih, ada dua ekor nih. Tuh. Gak terekam sobat. Lupa tekan on-nya kamera. Oke, kita lanjut lagi. Itu sudah saya pasang pancing lagi nih sobat. Nih, saya pasang lagi deh. Pakai yang di arus derasnya saja. Oke, mudah-mudahan ada lagi yang makan. Kita tunggu saja. Tuh sobat-sobat, pelampung saya langsung tenggelam. Wadar lagi sobat. Nah, alhamdulillah. Baru saya cakap ditarik sudah mau tenggelam sudah pancingnya. Oke, kita pasang lagi. Iya, oke mantap. Kita simpan dulu di tempat kotak ajaib nih, kotaknya nih sobat. Kita simpan lagi sini. Mudah-mudahan dia bisa hidup. Ya, simpan di akuarium nanti sobat. Oke, kita tunggu lagi tuh. Mumpung saya mulai tenggelam. Babon sobat. Babon. Nih sobat. Babon. Babon sobat. Alhamdulillah. Thank you.
kita masukkan lagi ke kotak ajaib. Babon sobat. Kita simpan lagi, umpannya belum habis tuh. Dan saya tidak tukar umpan. Oh, kita masukkan lagi ke kantong ajaib. Kotak ajaib. Wah, masuk deh. Babon sobat. Babon. Oke. Kita turunkan lagi dia. Mantap. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ada masih babonnya. Saya mau kasih pindah dulu di dalam toples biar dia tetap hidup. Dalam sini. Aduh. Keras. Oke, saya mau simpan dulu. Oke, keluar. Oke. Keluar. Oke. Sudah. Kita masukkan ke dalam sini. Tinggal kita pindah lagi ya, sobat ya. Kita pindah lagi. Cari spot yang di dekat rumah saja, sobat. Sini kurang mau makan lagi. Oke, nanti kita jumpa di spot lagi. Sobat, takut mati tadi ikannya, jadi saya bawa balik dulu nih, sobat. Saya mau kasih simpan di situ. Kejap ya, sobat ya. Saya buka dulu tutupnya. Ini sobat, yang saya dapat 4 ekor. Saya mau kasih pindah dulu ini yang paling besar nih, sobat. Takut dia mati. Ini 4 ekor saya dapat. Saya simpan dulu, nanti saya sambung lagi mancing. Oke. Nah, hidup juga dia akhirnya. Tuh, banyak kan, sobat? Itu yang paling yang babon tadi saya dapat. Dia masih menyesuaikan diri. Oke, sobat ya. Nanti kita sambung lagi mancingnya. Oke bro, kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, saya ada nampak pakis hijau ini. Nah, wah bagus. Kita cari sayur dulu ya, sobat ya. Baru kita lanjut. Nah, ini. Gemuk-gemuk sobat. Sobat mungkin pernah makan ini, pakis hijau. Kita cari pakis hijau dulu ya sobat ya. Lumayan kalau sudah dapat ikan, dapat lauk, dapat sayur. Lumayan. Besar-besar kan sobat. Oke, kita cari ke sebelah sana lagi. Biasanya kalau ada di sini tuh sebelah sana tuh ada juga sobat. Kita jalan ke sebelah sana sobat. Oke, di sini lagi. Ada lagi. Pakis sobat. Inilah makanan orang kampung sobat. Wah, apa tuh? Biawak mungkin. Kita mencarinya di semak-semak. Sudah ada yang besar sobat. Ada yang besar, ada yang tua sudah. Kita ambil yang di pucuknya saja. Ini ada juga. Oke, kita tengok-tengok di dalam. Nggak tahu dia masih ada. Ini
sobatnya. Oh kan, banyak rupanya di dalam sobat. Sabar dulu ya sobat ya, kita cari sayur dulu ya. Oh nih, tengok nih sobat nih. Tuh besar-besar kan sobat. Besar-besar. Oke. Tuh batangnya gemuk-gemuk. Oke. Kita jadi ninja Hattori. Masuk ke dalam. Banyak nih sobat. Alhamdulillah. Ada lagi. Ada lagi. Wah, ini babon. Besarnya batangnya. Itu namanya babon pakis. Nah, ini lagi. Ini sobat dapat nampak. Itu depan lagi ada. Kita masuk semak-semak nih sobat. Ya. Ini sayur bagus sobat, banyak mengandung serat. Wow, banyak sudah kita dapat nih. Ini lagi. Tuh di dalam lagi. Di dalam lagi sobat. Ini lagi. Ini lagi. Sini lagi. Ini lagi. Tunggu sobat. Mana lagi ya? Saya rasa sudah tidak ada. Dan saya rasa ini mungkin cukup sudah ini sobat nih. Banyak sobat sudah. Oke, kita lanjut lagi mancingnya sobat ya. Cukup tuh banyak nih. Oke sobat. Tadi sebelum saya ini cari pakis, saya sudah ada pasang pancing di ini parit kecil ini. Jadi ada dapat satu ikan wader sobat. Coba pasang lagi lah sobat. Mudah-mudahan ada yang makan. Oke, kita sambil berteduh. Panas. Oke, kita tunggu saja ya sobat ya.